Gimana, Pak? Ya, persiapannya alhamdulillah ini adalah komitmen dari Kemenpora RI yang harus kita apresiasi, dan alhamdulillah segala kebutuhan tim nasional selama 16 hari ke depan ini telah terakomodir dengan baik, dari mulai gizi, fasilitas, sampai kendaraan serta lapangan pun juga sudah sangat baik. Dan tim pelatihan tentunya ini menjadi tolak ukur bagi tim pelatihan untuk bisa mampu menjuarai di Selangor Malaysia. Pak, untuk komposisi tim ini bedanya apa sih, Pak, dibandingkan yang pas Piala Dunia tahun lalu, Pak? Oke. Sebetulnya sama sepak bola putasi ini dimainkan oleh 7 lawan 7. Lapangannya pun juga sama. Tapi kali ini sebelum Piala Asia, sebetulnya goals-nya ada di 2021 nanti. Ini adalah satu persiapan awal bagi kami untuk menghadapi Piala Asia nanti di 2024. Formatnya sama seperti komposisi Piala Dunia. Oke, untuk skuadnya kita sekarang nge-branding U23-nya. Seperti itu. Jadi ada beberapa senior yang memang belum senior-senior banget ya. Jadi ada 1 sampai 2 pemain senior yang kita masukkan ke dalam skuad U23 nanti. Jadi yang kita branding adalah U23 nanti. Peta persaingannya gimana, Pak? Mana yang paling diwaspadai dari 3 itu? Iya, karena ini udah kali kedua dan ketiga kita bertemu dengan Malaysia dan Bangladesh. Jadi ini ya, walaupun sudah kita tahu kekuatannya seperti apa, tapi kita tetap tidak mau jumawa seperti itu. Ya, insya Allah target dari kami adalah jumawa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.